الخنوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sekarang ini berada di sebuah tempat yang alhamdulillah sangat indah, di pantai, kemudian dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lautan yang begitu luas dan dihiasi dengan ombak-ombak yang silih berganti. Kalau kita bicara tentang masalah laut ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk manusia, ya tidak, kawan? Untuk manusia yang Allah Subhanahu wa taala apa ciptakan untuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk siapa? Untuk kalian semua, yaitu untuk manusia dan penghuni-penghuni yang ada di antara keduanya itu. Karena itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah lautan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga keajaiban terhadap lautan ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya lautan ini adalah tempat di mana kalian litakulu minhu, ya, lahman. Jadi kalian dengan lautan itu bisa memakan daging-daging yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala toriyan, yaitu daging yang segar. Yang dimaksudkan adalah yaitu ikan-ikan yang ada di lautan. Kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai daging yang segar? Karena yang namanya ikan di lautan ini tidak bisa bertahan lama. Dia sesuatu yang segera untuk dikonsumsi. Maka dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahman toriyan, yaitu sebuah daging yang sangat segar. Jadi dengan adanya lautan, Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam lautan itu berbagai macam nikmat Allah dari makanan-makanan. Di sana ada ikan-ikan yang kita dapatkan, ada benda-benda yang memang dibolehkan untuk dimakan dan seterusnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya lautan ini di bawahnya, di dasarnya itu ada perhiasan-perhiasan untuk kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan hilyatun. Jadi keluar dari lautan itu adalah hilyah, yaitu perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya. Seperti mutiara, seperti karang-karang, dan bentuk-bentuk yang lain daripada perhiasan-perhiasan. Dan ini termasuk di antara kekayaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan di dalam lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya kata Allah wa taral fulka. Jadi kalian melihat kapal-kapal, kalian melihat layar-layar, kalian melihat perahu-perahu yang dia itu berlayar, yang dia itu berjalan di atas lautan, yang sehingga dia bisa menghubungkan kalian dari satu pulau ke pulau yang berikutnya. Dan ini para jamaah kaum muslimin adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu patut kita duduk dan merenungkan apa yang kita lihat daripada lautan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak. Jadi kita yang berada di sini adalah salah satu di antara tujuannya adalah untuk merenungkan di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di hadapan kita ini adalah lautan yang sangat luas, yang tersimpan di sana nikmat dan kekayaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah peruntukkan untuk kita semua. Semoga bermanfaat walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للدين مجد وليعد للدين عيسى منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من
يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب.